Video ini dipersembahkan oleh Walaupun seseorang sudah beriman dan berilmu, ia belum bisa memetik manfaat dari nikmat Allah yang diberikan kepadanya, kecuali setelah benar-benar mengenal hakikat dirinya, menempatkan dirinya sesuai dengan kapasitasnya, tidak melampaui kemampuannya, dan tidak melewati batasannya. Karena orang yang mengenal siapa dirinya tidak akan mengatakan, "Nikmat ini milikku." Sebaliknya, ia akan meyakini benar bahwa nikmat itu merupakan milik Allah, berasal dari Allah, dan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menganugerahkan nikmat itu pertama kali dan untuk seterusnya, dan itu bukan karena upaya si hamba ataupun karena ia berhak mendapatkannya. Semua nikmat yang diterima hamba yang telah mengenal siapa dirinya akan membuatnya merasa rendah diri dan hina, seperti perasaan hina dan rendah diri yang dialami orang yang tak melihat ada sedikit pun kebaikan pada dirinya. Semua kebaikan yang diterimanya adalah milik Allah, diberikan Allah, dan berasal dari Allah. Kesadaran mengenai sumber kenikmatan tersebut benar-benar memunculkan perasaan rendah diri dan tak berdaya yang mengagumkan dalam dirinya, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali ia mendapatkan nikmat, setiap itu pula ia semakin merasa hina, tak berdaya, khusyuk, cinta, takut, dan berharap kepadanya. Sesungguhnya, kebaikan yang telah meresap dalam diri hamba itu adalah milik Allah, oleh Allah, dan dari Allah. Kesadaran akan asal nikmat-nikmat tersebut benar-benar mengisyaratkan adanya kehinaan pada dirinya, hingga meluluhkan hatinya dengan cara menakjubkan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali ia mendapatkan nikmat yang baru, dirinya pun semakin merasa hina, luluh, khusyuk, cinta, takut, dan berharap kepadanya. Kondisi demikian adalah hasil dari dua pengetahuan yang mulia. Pertama, pengetahuan hamba Allah tentang penciptanya yang mencakup kesempurnaan, kemurahan, kekayaan, kedermawanan, kebaikan, dan rahmatnya. Juga pengakuan bahwasanya semua kebaikan ada di tangannya, kebaikan itu berada di dalam kekuasaannya, dan dia Azza wa Jalla memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, serta dia menahannya dari siapa saja yang dikehendakinya pula. Kedua, pengetahuan hamba tentang hakikat dirinya yang meliputi kemampuan, keterbatasan, kekurangan, kezaliman, dan kebodohannya. Juga pengetahuan bahwa tidak ada sedikit pun kebaikan pada dirinya. Dirinya tidak memiliki kebaikan itu, tidak memberikannya, dan kebaikan itu pula tidak berasal darinya. Serta pengetahuan bahwa pada dirinya tidak ada sesuatu pun. Demikian juga dengan sifat-sifat dan kesempurnaannya. Tidak ada sedikit pun melainkan kenihilan, sesuatu di mana tidak ada yang lebih hina dan lebih cacat daripada kenihilan ini. Maka, kebaikan yang ada pada dirinya hanyalah sesuatu yang mengikuti keberadaannya, dan keberadaan ini tidak kembali kepadanya dan bukan pula olehnya. Jika dua pengetahuan ini telah meresap ke dalam jiwa seseorang, bukan sekedar ungkapan lisan, niscaya ia akan mengakui bahwasanya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu adalah miliknya, dan semua kebaikan berada di tangannya. Hanya dia yang berhak untuk dipuji dan disanjung karena semua kesempurnaan ini. Sedangkan dirinya adalah yang lebih berhak untuk dicela, dicerca, dan dihina. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sampainya seorang hamba ke sisi Allah
adalah dengan merealisasikan kedua pengetahuan tersebut, baik secara teori maupun praktek. Sebaliknya, gagalnya seorang hamba menuju Allah adalah disebabkan karena tidak merealisasikan kedua pengetahuan tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan, siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Rabb-nya.